Amin, Ketua Sahabat Jakarta, yang alhamdulillah hari ini kita memberikan dukungan ke Pak RK, yang kita berharap Pak RK akan menjadi Gubernur Jakarta untuk 2024-2029, dan insya Allah akan membangun Jakarta jauh lebih maju, ya, dan jauh lebih kondusif, ya. Karena apa? Karena kita-kita ini sebetulnya orang-orang yang selama ini mengawal Jakarta, gitu. Jadi Sahabat Jakarta itu terdiri daripada para kiai, para ustadz di Jakarta, dan para simpul-simpul perjuangan Jakarta. Itulah yang hari ini bertekad untuk mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, karena kita ini dulunya memang mendukung Mas Anies 2017, ya, jadi 2017, dan kita mendukung karena Pak Ridwan Kamil didukung oleh partai yang mendukung Mas Anies di 2017. Ada aspirasi yang juga mungkin disampaikan untuk nanti visi-visinya yang diharapkan. Salah satu yang kita inginkan agar Pak RK bisa melanjutkan apa yang telah dibangun oleh gubernur-gubernur sebelumnya, termasuk Mas Anies Rashid Baswedan. Jadi legacy Mas Anies, ya, misalnya tentang keadilan sosial itu, Pak RK insya Allah akan lebih dibuat nyata, lebih konkret. Ya, puji syukur alhamdulillah, rekan-rekan media izin melaporkan hari ini, di hari yang baik ini, para aktivis masjid, para ulama-ulama Jakarta yang tergabung di komunitas Sahabat Jakarta, yang dulu tadi diterangkan adalah pendukung Mas Anies ya sebagai gubernur, itu hari ini mendeklarasikan dukungan, supportnya. Tentu seperti yang saya sampaikan, semua yang baik-baik dari gubernur terdahulu, termasuk program-program Pak Anies tadi diaspirasikan untuk dipertahankan, pasti selama itu relevan dan baik, saya tidak akan rubah, ngapain juga kan, udah bagus. Tapi izinkan, saya sampaikan di Dadi, ada hal-hal yang belum ada selama gubernur sebelumnya, izinkan kami menghadirkan kan, program-program yang lebih berkeadilan, lebih humanis, kan? Tadi saya terangkan urusan duafa, urusan lansia, urusan orang stres, urusan agama, maghrib mengaji, lain-lain. Itu, sehingga ini jadi contoh keberlanjutan ada, perubahan-perubahan juga ada dengan era Jakarta baru, karena kan sudah tidak lagi ibu kota. Nah, beliau-beliau sangat bersemangat, setelah pulang dari sini akan membuat aktivasi, mengabarkan ke yang lain-lain untuk mendukung Ridho, kira-kira begitu ya, karena ini relawannya keumatan ya, tentu di komunitas yang sifatnya keumatan. Saya kira itu, jadi saya sangat bahagia bisa didukung oleh relawan-relawan aktivis masjid, kiai-kiai yang dahulunya mendukung Mas Anies Baswedan. Oke. Okay. Ini kalau boleh tanyanya ke Mas Ariza ya, karena saya juga sebenarnya menunggu, karena teknis-teknisnya sudah diambil alih oleh Pak Ariza Patria. Jadi saya sebagai paslon juga posisinya pasif. Jadi kalau boleh kita tembuskan ke sana. Tapi yang membuka nanti KM-nya sama paslon. Enggak, Pak Ariza aja. Ya, Pak Ariza. Berarti tadi dari aspirasi para kiai dan ulama itu yang akan dibawa dan dimasukkan ke dalam program itu rencananya apa, Kang? Contoh ya, keharmonisan Mas Anies bersama para ulama, bikin pengajian bareng di rumah dinas tadi dipertahankan kan, program bantuan-bantuan rumah ibadah ya, itu juga kita coba normalisasi jika memungkinkan. Tadi ada curhatan para kiai juga bisa dibantu, bantuan keuangannya sedang kita pikirkan, karena mendesain Jakarta itu setengahnya gagasan calon gubernur, wakil gubernur, setengahnya kan aspirasi warga ya. Setelah itu kita sepakati untuk 5 tahun. Jadi itu salah satu aspirasinya. Oke, okay, terakhir. Pertemuan sama relawannya Anies, tapi kalau sama Pak Anies kira-kira udah ada? Saya sudah sampaikan tadi, sudah WA-WA-an, tapi kan posisinya ada di Pak Aniesnya. Saya hanya berdoa, mudah-mudahan beliau berkenan dari sisi waktu dan dari sisi keluangan hatinya. Itu aja, tapi belum ada. Terakhir ya. Pertemuan dengan ulama, apa sih Kang yang menelah latar belakangnya, apakah ada pesan dari orang tua? Ya itu tadi, negara ini akan tegak, berdiri baik dengan 4 urusan. 1, jika selalu menggunakan ilmunya ulama. 2, selalu hadir adilnya pemimpin.
tiga selalu hadir dermawannya orang-orang kaya dan diijabahnya doa-doa duafa. Nah, itu nasihat syariatnya begitu. Maka kemanapun saya pergi ingin jadi pemimpin adil, syaratnya satu, harus mendengarkan apapun ilmunya dari para ulama. Maka saya datang ke sini menggali ilmu dari mereka. Oke. Tapi udah ada respon Bu Kang, tadi kan sempat bilang WA-an sama Pak. Ya kan tadi udah saya bilang sedang menunggu. Makasih, terima kasih. Atur nuhun, tetap semangat. Dapat kutipannya lah ya buat kerjaan. Aman kan. Dengan bahagia. Habis ini kemana kan? Pribadi. Oh. Berarti nanti malam lagi yang ketemu sama Kinalem, yang malam kan lagi ya kan?